Hai guys, selamat kembali. So, dekat depan saya sekarang ada 3 botol minyak enjin. Okay, satu tulis 5W40. Satu lagi 10W40. Dan yang ini pula 10W30. Apakah benda lah benda-benda ni semua baca-bacaan ni kan? So, jangan risau. Lepas habis video ni, pasti korang akan dapat tahu minyak enjin yang mana satu grade, yang mana satu yang sesuai untuk kereta korang. Dan dalam video ni, saya akan terangkan secara detail apakah kepentingan penggunaan minyak enjin yang betul dan macam mana kita nak baca grade-grade minyak enjin tu sendiri. So, let's go! Strategi Ascend Rider! Fight! Conquer! Minyak enjin ni ibarat kan, kalau tak ada minyak enjin ni, macam ni. So, nak ke enjin kereta kita jadi macam ni kan? Minyak enjin ni gunanya adalah untuk menjadi protection atau menjadi lubricant, pelincir di antara besi dengan besi yang bergeser, yang bergerak dekat dalam enjin kereta kita. Yalah, lube. Korang tahu kan? Jangan fikir lain pula eh. So, dekat dalam enjin kereta kita tu ada piston yang bergerak ke atas ke bawah yang sentiasa bergeser dengan dinding permukaan silinder tu. So, di antara kedua-dua besi tadi tu adanya minyak-minyak enjin ni semua untuk menjadi protection supaya dia tak bergeser. So, minyak enjin ni sebenarnya ada dua jenis, iaitu monograde dan multigrade. Yang biasa kita beli sekarang adalah multigrade. Sebab tu dia ada dua bacaan ni, 5W40 lah, apalah saya akan terangkan. Dan minyak enjin ni adalah macam cecair-cecair lain juga dalam dunia ni, yang mana waktu dia sejuk, dia akan lebih pekat atau beku, dan waktu dia panas, dia akan mencair. Contoh macam air lah kan, kalau waktu sejuk, let's say negatif 20 darjah Celsius, dia akan jadi beku. Kalau waktu dia dipanaskan macam sekarang 40-30 darjah Celsius, yang pekat tadi dia akan jadi cair. Macam tu juga minyak enjin ni. Tapi kita tak nak benda tu berlaku dekat minyak enjin ni. Sebab bayangkan kalau kereta yang dekat negara musim salji tu, if let's say waktu suhu diorang negatif 20 darjah Celsius, dah tentulah minyak enjin tu akan jadi pekat atau boleh beku. So macam mana yang beku tu dia nak jadi pelincir di antara dua besi tadi kan? Bukan dia melincirkan, malah dia jadi gam lagi. Dan kalau dekat negara yang panas pula, padang pasir, minyak enjin tu dia akan jadi cair sangat pula. So, daripada dia nak protect, dah jadi cair sangat. Jadi, dia tak boleh protect langsung. Dia dah jadi bergeser pula. So, sebab tu minyak enjin ni dicipta dengan teknologi dia, dia terbalik dengan sifat air tadi, yang mana beku atau pekat waktu sejuk dan cair waktu panas. Minyak enjin ni pula dicipta terbalik. Waktu dia sejuk, dia akan cair. Waktu dia panas pula, dia akan likat. So, kenapa dia nak cair waktu dia sejuk? If let's say korang baru start enjin kereta korang pagi-pagi, waktu tu enjin sejuk kan, waktu suhu pun sejuk, biasa minyak enjin tu kalau dah lama tak start enjin, dia akan jatuh ke bawah, dia akan mula kering. So, waktu kita nak start enjin ni, minyak enjin tu perlu jadi cair supaya dia dapat mengalir ke setiap ruang yang complicated dalam enjin kereta korang tu, supaya mudah untuk dia mengalir kalau dia cair. Dan bila dia dah panas pula, bila kita dah bawa laju kereta kita, kita nak perlukan minyak yang lebih pekat, yang lebih likat supaya dia dapat protect di antara komponen besi-besi yang bergerak laju tadi kan. Kalau cair, dia akan mencalarkan dinding-dinding silinder tu tadi dan dia boleh membocorkan juga piston kereta korang. So, waktu dia bergerak laju ataupun enjin panas, minyak enjin tu perlu jadi lebih tebal. So, sebab tu minyak enjin ni dicipta ada dua grade, iaitu bacaan yang pertama, kalau korang tengok ada W. W ni mewakili winter ataupun musim sejuk lah kan. So korang faham, ada 5W40. So bacaan ni korang senang je nak fikir. Korang fikirkan bermula daripada kosong tu paling cair, dan makin besar angka tu 40, 50, 60, makin dia tebal. Senang ingat kan? So, sebagai contoh, minyak ni. Minyak ni, waktu suhu minyak ni sejuk, dia punya kepekatan dia cuma 5 saja. Dia agak cair sikit. Tapi, bila enjin dah panas, suhu normal operasi enjin adalah 90 ke 104 darjah Celsius. Waktu minyak ni dah capai suhu tersebut, dia akan bertukar kepekatan sifat dia menjadi kepekatan grade 40.
So itulah yang dimaksudkan kenapa kena ada dua grade ni. Sebab waktu enjin kita sejuk, kita perlukan minyak enjin yang cair supaya dia mudah mengalir waktu mula-mula tu. Bila dah panas, kita bergerak laju, dia perlukan tebal supaya minyak enjin tu dapat protect di antara dinding besi, permukaan besi yang bergeser di antara besi-besi tadi lah. Macam ni pula adalah 10W40. Bermaksud waktu dia sejuk, dia punya ketebalan 10. Waktu dia sejuk, minyak yang ni lebih tebal sedikit daripada yang ni. Waktu dia panas 40W40 sama. Dan yang ni pula 10W30. Bermaksud waktu dia sejuk, ketebalan dia lebih tebal sedikit daripada yang ni. Dan waktu dia panas, dia lebih nipis sedikit daripada yang ni. Ni 40W40, yang ni panas 30. So minyak hitam yang mana sesuai untuk penggunaan kereta korang? Yalah, sebab kereta ni masing-masing tak sama kan. Kalau korang pakai kereta kecil yang baru, contoh macam Honda City ke, Vios ke, Myvi ke kan, korang boleh je pakai grade yang 0W20. Sebab kereta-kereta kecil ni biasa kita tak bawa sampai laju sangat. So suhu enjin waktu panas tu biasanya taklah begitu panas sangat. Boleh kalau korang nak pakai 0W20. Tapi contohnya kalau kereta korang kereta lama macam Proton Wira, jangan pula pakai minyak hitam yang nipis sangat macam 0W20 tadi kan, sebab piston dia dah nipis. So kalau pakai minyak hitam yang terlalu nipis, mudahlah minyak hitam tu leaking daripada enjin kereta korang. Tapi kalau kereta korang kereta performance atau kereta yang ada turbo, saya galakkan untuk korang pakai minyak enjin yang lebih likat lagi. Contoh macam 5W40 ke. Sebab kereta-kereta yang high performance ni, waktu dia pecut, if let's say 180 km/h, dah tentu piston tu akan bergerak lebih laju. So dia memerlukan minyak hitam yang lebih tebal, lebih likat untuk dia protect di antara geseran besi dengan besi tadi ni lah kan. Dan satu lagi pengalaman saya, dulu saya pernah pakai Preve non-turbo, Preve Executive tak ada turbo. So saya rasa kereta tu agak berat, kereta tu memang agak lag sebab bodi besar, enjin dia tak cukup power. So daripada minyak hitam yang lebih tebal, saya cuba tukarkan kepada minyak hitam yang lebih nipis sikit. Saya gunakan 5W30. After saya tukar tu, kereta tu terasa lebih ringan sedikit. Tapi at the end of the day, korang kena tengok juga apakah yang disuggestkan oleh pengeluar kereta korang. Kalau Proton, Pro 2, Honda, biasa dia akan tuliskan dalam service book kereta korang minyak enjin grade yang mana satu yang dia galakkan. Dan satu lagi, paling penting bila kita pilih ataupun beli minyak hitam, pastikan korang beli minyak enjin yang tulen, yang original, bukan yang ciplak punya. Sebab memang banyak sebenarnya minyak-minyak enjin yang tiruan. Korang nak ke kereta korang jadi macam ini enjin dia? Tak nak kan? So minyak enjin ni dia memang dicipta ada teknologi-teknologi tertentu dia sendiri. Teknologi yang sangat-sangat kompleks. Teknologi bendali. Bayangkan kalau korang tuangkan minyak enjin yang tak tulen ke dalam enjin kereta korang, ibarat macam korang tuangkan racun dalam minuman korang. So itu adalah serba sedikit tentang macam mana kita nak pilih dan macam mana kita nak baca kod-kod dan grade-grade dalam minyak enjin tu. So harap video ni berilmu dan bermanfaat untuk korang semua, dan of course saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat considerkan untuk klik button subscribe dekat bawah video ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video akan datang. Akhir kata daripada saya, Nas Abdullah. Salam strategi. Fight! Conquer!